Ribuan bangkai babi mengapung di sungai utama di Cina. Komisi Pertanian Kota Shanghai mengatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa babi-babi tersebut dibuang di Sungai Huangpu di Provinsi Zhejiang. Namun, beberapa laporan mengatakan bangkai-bangkai tersebut kemungkinan dibuang di hulu sungai. Pemerintah kota itu juga mengatakan bahwa para pekerja terus mengangkat bangkai-bangkai tersebut dari sungai itu. Para pejabat sedang menyelidiki insiden tersebut. Shanghai mengatakan sedang melakukan serangkaian tes atas sampel air dari sungai itu, tetapi sejauh ini belum ditemukan adanya pencemaran. Pencemaran air yang disebabkan tumpahan bahan kimia, pupuk, dan limbah lain yang belum diolah merupakan masalah besar di Cina. Akibat hujan ekstrim, Cina kembali dilanda banjir besar. Hujan ekstrim menyebabkan banjir besar di Provinsi Hubei, Cina. Bencana banjir kali ini mengakibatkan lebih dari 20 orang meninggal dunia. Kantor berita CCTV melaporkan hujan ekstrim terjadi di wilayah Suixian, bagian dari kota Suizhou. 21 orang dikabarkan meninggal dunia. Sementara itu 4 orang hilang dan 8.000 lainnya terdampak banjir besar. Hujan yang terjadi sejak hari Rabu pukul 9 hingga hari Kamis pukul 10 waktu setempat telah menyebabkan banjir sedalam 3,5 meter. Banjir juga menyebabkan terputusnya jalur listrik dan komunikasi. Di wilayah Nanzhang, bagian dari kota Xiangyang, lebih dari 190 orang dievakuasi dari rumahnya setelah terjebak banjir. Evakuasi warga dilakukan oleh Badan SAR setempat dengan menggunakan perahu karet. Badan Meteorologi Nasional Cina menyebut masih akan ada hujan ekstrim yang melanda wilayah sepanjang sungai Yangtze hingga hari Sabtu. Hujan ekstrim disebut-sebut akan turut membawa banjir susulan. Semakin menentang hukum Tuhan, 3 proyek besar Cina yang melawan takdir sebagai manusia. Cina sangat terkenal dengan teknologinya, di mana mereka bisa meniru apa saja yang ada di dunia. Termasuk sekarang mereka sedang meniru ciptaan Tuhan, seperti manusia, matahari, dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Cina itu adalah negara yang memiliki ambisi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana mereka itu selalu merasa bisa menciptakan sesuatu yang tidak mungkin diciptakan di dunia ini. Berikut ini beberapa mega proyek yang dilakukan oleh Cina, dan bisa dikatakan mega proyek ini adalah hal yang bertentangan dengan Tuhan. Negara Cina membangkitkan orang mati. Salah satu institut penelitian di Cina yang bernama Shandong Yinfeng Life merupakan satu-satunya pusat penelitian krionik yang ada di Cina. Saat ini, mereka memiliki rencana yang sangat tidak masuk akal. Ilmuwan-ilmuwan yang sedang bergabung di dalam tempat atau di bawah payung perusahaan tersebut sedang meriset bagaimana caranya menghidupkan orang yang sudah mati. Dan hal ini mereka menggunakan teknologi. Negara Cina membuat matahari sendiri. Matahari buatan Cina ini baru-baru ini sempat mencetak rekor baru, yaitu bisa menyala dengan panas 1060 derajat Celcius, dan ini hanya selama 20 detik. Tujuan dari pembuatan matahari tersebut dikatakan Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau disingkat dengan ACE, memiliki sebuah tujuan untuk merubah fungsi nuklir menjadi matahari. Di sini mereka menggunakan deuterium yang berada di laut untuk menciptakan aliran energi yang bersih dan stabil. Dalam proyek ini ada sekitar 300 ilmuwan serta insinyur yang bekerja sama. Matahari buatan ini tidak memerlukan minyak bum, batu bara untuk tetap menyala, melainkan mereka menggunakan energi fusi dan deuterium yang banyak sekali melimpah di lautan. Cina menciptakan bunker anti kiamat.
ada seorang penduduk di desa Qiantun, Cina, yang bernama Liu Qiyuan. Dia menciptakan sebuah bola raksasa yang tujuannya anti bencana alam hingga anti kiamat. Dia adalah seorang mantan petani dan pembuat perabotan. Ia membuat hal itu terinspirasi dari kisah Nabi Nuh, di mana dia mencoba untuk membuat perahu Nabi Nuh untuk menyelamatkan dirinya dari kiamat. Bola raksasa yang ia ciptakan terbuat dari lapisan fiberglass yang melapisi bagian luar, dan di dalamnya ada besi baja untuk menahan tekanan apapun. Badai Hikos perparah banjir dan tanah longsor di Cina. Cina yang sedang kewalahan menghadapi banjir dan tanah longsor akibat musim hujan mengalami pukulan keras setelah badai Hikos menghantam kawasan pantai selatan negara itu. Setelah sempat menghantam Hong Kong Selasa malam, Hikos mendarat di Zhuhai, Provinsi Guangdong, Rabu pagi dengan kecepatan angin maksimum 126 km per jam. Pusat Meteorologi Nasional melaporkan badai itu melemah saat bergerak ke arah barat menuju kawasan Guangxi. Hikos menyulitkan usaha pertolongan korban banjir dan tanah longsor. Hujan lebat yang ditimbulkannya memperparah bencana banjir yang sudah terjadi. Aliran listrik sempat terputus di beberapa daerah. Media-media setempat melaporkan lebih dari 65 ribu orang terpaksa dievakuasi terkait serangan badai itu. Sekolah-sekolah ditutup dan banyak kapal penangkap ikan diperingatkan untuk tidak berlayar dan merapat di pelabuhan-pelabuhan. Masih di Sichuan, banjir sempat menenggelamkan telapak kaki patung Buddha Lesan yang menjulang setinggi 71 meter. Padahal patung itu sendiri biasanya terletak beberapa meter di atas ketinggian normal permukaan air sungai di hadapannya. Banjir telah mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas atau hilang di Cina tahun ini dan diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 25 miliar dolar. Kekhawatiran militer karena banyak bendungan akan dihancurkan oleh banjir Cina. Militer Cina telah memperingatkan bahwa bendungan yang hancur akibat banjir bisa bertambah. Ini mengikuti meningkatnya laju banjir di bendungan Yihetan di Luoyang, Henan. Menurut laporan Channel News Asia, banjir di Luoyang merusak bendungan Yihetan sepanjang 20 meter. Pernyataan resmi dari pemerintah Hulun Buir menyatakan 16.600 orang terkena dampak bencana. Selain itu, lebih dari 20.000 hektar lahan pertanian terendam sebagai akibatnya. Kerusakan infrastruktur juga tidak sedikit, di antaranya 22 jembatan dan hampir 10 km jalan tol hancur.